joining us this morning it is very early morning in Rotter rotterdam yes. i think thank you professor henry and now hey. please uh time is yours for uh some give some examine to dr david uh, mr chairman uh, i hope i am uh, loud and clear yes it's okay. clear and loud thank you thank you, thank you very much um uh, also, first, I would like to uh, uh, thank you for having invited me to participate in this very important uh, ceremony on the defense of the thesis of this candidate. Indeed, it's still very dark and, and, and cold on this side of the planet Earth, but I hope I can contribute to, to, to this uh, ceremony in a good manner. Um, Mr. Candidate, First, I would like to congratulate you and your promoter, Professor Kunteman, and your co promoter, Professor Usman, Usman Hadi, with the publication of this manuscript. I think you have proven that it is possible to do clinical microbiological research in combination of having a busy clinical practice and a busy family life, and produce an academic thesis within a period of less than four years with three studies published in international peer-reviewed journals i think that is an excellent result by any standard um, i also want to point out that you were able to do and uh, to perform several multi-center studies clinical studies with many cities across indonesia and i think this has contributed much to your uh, to the depth and the quality of your research as i said before many times it is good to pray, but it's also very good to collaborate. Ora et collabora, as I said in the, in the uh, Latin language. Now I come to the thesis itself, and I would like to discuss with you uh, chapter three, where you present the results of the studies on uh, carbapenem non-susceptible uh, uh, Acinetobacter isolated from blood cultures over a one and a half year period in a period in 12 hospitals across Indonesia. And my first question is, why these 12 hospitals? How were they selected? Could you please tell us why these 12 hospitals? Okay, uh, thank you very much, Professor Henry, Alexander Frebruck, MD, PhD uh, at Uh This uh 12 hospital is uh, most of them are uh provincial referral hospital uh, as you know uh, microbiology laboratory uh, mostly uh, present in uh class a and class b hospital <clears throat> in indonesia actually uh before uh, when we start the re the study, we start with uh, around uh, more than twelve hospitals, but in uh, some hospital on or some microbiology laboratory, we cannot uh, get the Acinetobacter baumannii isolate from the blood, uh, and I think. And uh, of course, uh, almost of the clinical microbiologists from this 12 hospital is a member of a clinical microbiologist organization. So we have already a uh, good collaboration uh, before the study. Okay, thank you very much and I understand how the selection was made. Then, uh, you have uh, 12 hospitals, and some of them are located on the island of Java, and the others are located on the other major islands of Indonesia. So, you had in total 110 isolates in the study, and 91 of the isolates came from hospitals in Java, and the other uh, 19 came from the other islands. Now, I made some calculation by normalizing the number of isolates per 1000 beds uh, in, in java and in the other islands and then i find that the isolation rate is about 17 isolates per 1000 beds in hospitals from java versus only 4.5 isolates per 1000 beds from hospitals on other islands so java seems to have a almost four fold higher isolation rate of these uh, bacteria so what is wrong with Java? What happened here? Uh, I think uh first uh, I I uh, have I have already right in my limitation of study uh, the uh, distribution of the isolate is not balanced between uh, each hospital and um, of course from java and non java uh, but almost uh, the 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 examination of culture in a hospital in java is higher uh, than the hospital in sumatra is it uh, it is also the reason why the isolat in java is more than uh, the isolate uh, in uh, outside Java. Uh, and of course, uh, it's because of maybe the uh, different uh, culture of the clinician to order uh, culture examination in Java other, uh, other than uh, outside Java. And uh, I don't know in the In this study we don't uh, check the percentage set of the Acinetobacter baumannii in each hospital but in uh, surveillance uh, from Pamki in uh, 2021 uh, I think the prevalence of CNSAB in hospital in Indonesia is uh, average high around 60 Until 70 percent, so there is no uh in prevalence or percentage, there is no difference from Java and other and outside Java. Okay, thank you very much for your answer. Now, in uh, table 3.4 in the same study, you compare the distribution of the carbapenemase genes uh, uh, from isolates from Java versus outside Java and find some differences. The table 3. It's a little bit difficult to read because on the top of the columns, you state the number of genes. Uh, so it's, uh, and, and, but in the, in the table itself, it's not genes, but the number of isolates that you present. So it's a little bit difficult for me to, to calculate the percentages that you find in that table. But I found out that you did do that. But uh, my question is do you think there's really a Significant difference in the distribution of Cabapenemase genes between Java uh, isolates and non-Java isolates. Is that really significant, or do you think the number of isolates from non-Java is too small to really say that at this point of at this point of time? Okay, thank you very much, Prof. Actually, uh, I calculate the uh, p-value, and uh, there is. uh significant between uh blood oxide blood oxa 24 light in Java significantly significantly more than outside Java and for uh black ndm1 the uh prevalence of isolate in outside Java significantly higher than Java but uh I decide to Not uh, write the p-value in this table because the uh, number of the isolates in outside Java is uh, very low. Okay. But actually, it's uh, significant. Yes, but you know p-values are are really not very valuable if you, if uh, if you do not interpret them uh, carefully. Um, you mentioned the isolation of the ndm1 uh, carbapenemase genes and that's reminded me of the study by your colleague from jakarta yulia uh, rosa sahaman who also looked at uh, carbapenem uh, non-susceptible uh, acinetobacter in her studies that were published in 2018 i think and she found also uh, more or less a similar carbapenemase gene distribution in, in, in her intensive care units isolates. Now you do not compare yourself so much with that study, uh, which is uh, I think a little bit uh, unfortunate, but very important in that study also was that she did some uh, clonal analysis on the isolates and, and found basically that there are only few clones Causing most of the colonizations and infections in that intensive care unit, have you attempted also to do some clonal analysis of the isolates that you produced and compare these with the clones that was found in Jakarta in, in uh, earlier? Okay, thank you uh, very much, Prof. Actually, uh, we have done the MLST uh, in uh, one hundred and ten. Eh, in 22 or uh, some isolate or some isolate based on the uh, gene and the source of center based on center. And uh, In uh, now is it's in analysis. And uh, after this, uh, we hope we can publish one more publication on it. Thank you, Prof. Okay, thank you very much. That would uh, make my uh, uh, questions uh, complete. Uh, thank you very much for uh, having answered my questions uh, very well. And I would like to return the floor to the uh, chairman. Thank you. Uh, thank you very much, Professor Henry Ferber, for some questions to the Dr. Devi. And we continue to next seminar. Dr. Arfianti, Magister Biomed, MSC PhD. beliau adalah dekan Fakultas Kedokteran Universitas Riau untuk memberikan pertanyaan dan sanggahan kepada Promo vendor Silakan. Terima kasih pimpinan sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami mewakili seluruh sivitas akademika FK Unri mengucapkan selamat kepada Dr. Dewi Anggreni, spesialis mikrobiologi klinik konsultan, atas selesainya studi dan juga pencapaian atas publikasi yang uh, sudah dihasilkan dan uh, saya berpendapat bahwa penelitian ini sangat uh, besar kontribusinya untuk uh, tata laksana anti microbial resistance ya karena memang EMR uh, ini merupakan permasalahan yang menjadi prioritas tidak hanya nasional tapi juga global ya WHO dan sangat mengkhawatirkan. Nah, dalam salah satu hasil penelitian yang Promo Fendes dapatkan, diketahui bahwa salah satu faktor, meskipun tidak ada perbedaan faktor resiko yang mengkaitkan antara mortalitas antara CNSAB dan CSAB, Ya, jadi tidak ada perbedaan dari segi faktor resiko, tapi menariknya untuk faktor resiko eh, bakteriemi itu ada eh, perbedaan antara CNSAB dengan yang CSAB. Dan salah satu yang eh, faktor resiko yang berkaitan secara signifikan itu adalah eh, diabetes. Dan sekali lagi diabetes adalah merupakan permasalahan yang eh, sangat penting, oleh karena eh, merupakan pandemi juga di Indonesia. Jadi saya rasa ini merupakan salah satu uh, informasi yang sangat penting ya dari tidak hanya dari segi praktis tapi juga dari segi uh, kebijakan nantinya oleh uh, Kementerian Kesehatan misalnya. Nah, uh, mungkin saya ingin uh, sedikit uh, menanyakan promovendus kira-kira apakah berdasarkan studi literatur sudah ada yang meneliti mengenai mekanisme bagaimana diabetes mellitus ini bisa meningkatkan resistensi untuk bakteri-bakteri yang lain? Apakah kira-kira mekanisme yang digunakan itu hampir sama? Atau ada yang spesifik untuk aktino, mohon maaf, CNSAB? Terima kasih. Ya. Terima kasih dekan kami, Avianti. Dokter Endiomot biomed MSc PhD. Jadi pada penelitian ini kami didapatkan bahwa faktor risiko diabetes militus secara signifikan lebih banyak didapatkan pada bakterimia karena CNSAB, meskipun dari analisis multivariat diabetes militus tidak menjadi faktor risiko independen. Jadi berdasarkan studi literatur. Kami menjumpai hasil yang hampir sama ya. Jadi resistensi pada, meropenem pada acinetobacter baumannii pada pasien DM lebih tinggi dibandingkan yang tidak DM. Kemudian kami melanjutkan studi literatur, bagaimana mekanismenya? Ternyata mekanisme untuk terjadi resistensi itu sama saja dengan pasien yang tidak diabetes. Nah, mengapa pasien diabetes kemudian lebih tinggi? resistensinya ternyata seperti kita ketahui pasien diabetes ini imunitasnya turun dan rentan mendapatkan risiko infeksi berulang ya seperti infeksi saluran kemih atau misalnya ulkus diabetes hal ini menyebabkan pasien diabetes ini mendapatkan paparan antibiotik berulang nah hal inilah yang menyebabkan Pasien diabetes itu lebih cenderung tinggi resistensinya dibandingkan yang non diabetes. Dan salah satu literatur yang menarik mengatakan bahwa hal ini terutama tinggi pada negara dengan PPRA yang tidak baik. Ya, jadi apabila di suatu negara klinisi itu sangat gampang meresepkan antibiotik pada infeksi berulang pada pasien DM, hal ini menjadi risiko untuk terjadinya resistensi. Demikian. Dokter. Terima kasih dokter Arvianti, MSc PhD atas pertanyaan yang diberikan. Selanjutnya dipersilahkan Dr. Erwin Astatriono, dokter spesialis penyakit dalam KPTI. Beliau adalah Kepala Dinas Kesehatan Jawa Timur, Maturun atas waktunya. Saya persilahkan Dr. Erwin untuk memberikan pertanyaan atau sanggahan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, pimpinan sidang, dan selamat untuk dokter Dewi Anggraini Ini sudah sampai pada ujian terbuka. Ada beberapa pertanyaan yang mungkin perlu saya sampaikan. Nomor satu terkait dengan manfaat dari penelitian ini, kita tahu bahwa tidak semua layanan di Indonesia itu punya SDM yang cukup baik itu sarpras yang cukup untuk kegiatan apa, pemeriksaan mikrobiologi maupun sarana prasarana yang lain. Terkait dengan isu AMR ini berarti apa sebetulnya saran terbaik untuk teman-teman kita yang sarana prasarana terbatas, SDM terbatas, mungkin nggak ada teman-teman mikro. Uh, terutama untuk memberikan tata laksana infeksi yang mungkin mendekati ideal khususnya untuk teman-teman para klinisi supaya nanti penelitian ini diharapkan nanti bisa nyambung dengan isu di lapangan terutama yang tidak punya layanan lengkap kemudian yang kedua ini ada data yang cukup menarik yang disampaikan oleh Dr. Dewi ya tapi data dari negara lain di, di, di latar belakang di situ ada prevalensi di beberapa dunia relatif tinggi seperti Rusia 94 persen, Turki 93 persen, ya. kemudian di Indonesia tahun 2020 didapatkan 61 persen. Kira-kira analisisnya gini. E, Seperti apa? Kenapa bisa terjadi seperti itu? Faktor-faktor penyebab atau mungkin ada patofisiologi yang bisa? dipakai untuk menjelaskan karena negara-negara ini sebetulnya relatif uh, apa manajemen kesehatannya harusnya jauh lebih baik misalkan gitu terima kasih dokter dewi ya uh, terima kasih uh, dokter erwin uh, asta sppd kpti uh, yang pertama adalah bagaimana uh, pada saran pada pelayanan kesehatan dengan sarana terbatas ya jadi kami pernah membaca secara total, ternyata penggunaan antibiotik di setting rawat jalan itu sebenarnya jauh lebih tinggi daripada setting rumah sakit. Kemudian, sebagian besar antibiotik yang digunakan di masyarakat itu didapatkan di toko obat. Nah, ini ada penelitiannya dari sejawat di UGM, ya, jadi bebas, bebas dipergunakan di masyarakat. Kalau menurut pendapat saya pribadi, apabila kita memperbaiki dari segi ini, misalnya tidak memperketat regulasi tentang penjualan antibiotik secara bebas, yang kedua, misalnya pada setting rawat jalan, diare itu sebagian besar oleh virus, ISPA sebagian besar oleh virus. Apabila pada dua kasus ini saja kita disiplin tidak menggunakan antibiotik secara serampangan, sudah sangat banyak uh, antibiotik yang bisa kita hemat, sudah sangat banyak resistensi yang bisa kita turunkan. Jadi saya rasa kalau masalah permasalahan sarana saja itu tidak uh, menjadi apa ya. Uh, tidak menghalangi kita untuk serta merta tidak melaksanakan PPRA itu yang pertama. Kemudian yang kedua untuk rumah sakit sendiri tentu kita harus mewajibkan ya kalau menurut pendapat saya di setiap rumah sakit punya fasilitas bukan punya fasilitas punya layanan kultur. Kalau memang tidak bisa dilakukan di rumah sakit bisa dirujuk ke rumah sakit yang memiliki layanan kultur. Jadi yang harus diingat itu adalah culture kita untuk uh, eh, mengorder pemeriksaan kultur setiap memberikan antibiotik. Nah, kemudian mengenai perbedaan atau tingginya eh, karbapenem resisten pada Acinetobacter baumani di berbagai negara. Ya, tentu kita kembali lagi ke kembali lagi bagaimana mekanisme terjadinya resistensi ya jadi majunya suatu negara ya tentu tidak menjamin Uh, penggunaan antibiotik yang nasional, Jadi, Jadi sangat sangat berbeda ya. Kalau edukasi menurut saya merupakan hal yang sangat penting. Dan kalau saya lihat uh, di berbagai negara itu permasalahannya berbeda-beda. Jadi misalnya di suatu negara seperti itu, kalau pendapat saya negatif itu adalah yang paling utama. Di negara lain mungkin tapi lokokus aureus yang MRSA. Jadi sangat juga dipengaruhi oleh Geografis ya bisa misalnya flora normal antara suatu negara tropis dengan negara empat musim mungkin berbeda kemudian juga tentu sangat dipengaruhi oleh perbedaan pola peresapan dari masing-masing klinisi, klinisi di suatu negara. Saya kira demikian, Dokter. Ya terima kasih, Dokter Dewi pimpinan sidang kami puas dengan jawabannya terima. terima kasih. Ya, terima kasih, Dokter Erwin. Selanjutnya, dipersilahkan Dr. Purwo Sri Rejeki, Dr. M. Kes, untuk memberikan sanggahan atau pertanyaan kepada Pramukhenda. Silakan. Yeah, baik. Uh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun, Dr. Ramdhani sebagai pimpinan sidang. Pertama-tama saya ucapkan selamat ya buat Dr. Dewi. Penelitiannya sangat menarik dan komprehensif. Uh, tadi sebelumnya saya ingin bertanya beberapa hal, mulai dari Epistemologi, tapi ternyata sudah ditanyakan tadi, ya, dari profesor yang dari luar negeri tadi. Kemudian, yang kedua juga, uh, yang terkait aksiologi tadi Dr. Ewin, sudah menanyakan juga satu. Uh, akhirnya, saya mungkin kembali ke ontologi, ya, berbicara pada fenomena. Uh, kita tahu bahwa infeksi nosokomial yang ada pada rumah sakit itu, saya rasa penyebabnya kan tidak hanya uh, bakteri yang dokter Dewi uh, highlight, ya, yang menjadi pusat perhatian, gitu. Uh, mengapa akhirnya pemilihan bakteri ini yang menjadi fokus pada penelitian disertasi Dr. Dewi dan kemudian juga mengapa eh, uh, karbapenem itu menjadi sebagai sesuatu yang di-highlight. Pastikan ada reasoning tertentu ya, jadi kita berbicara fenomena dan urgensi masalah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya mungkin lebih melihat ke arah perspektif, what next gitu ya. Jadi setelah akhirnya kan setelah dr Dewi melakukan penelitian, mendapatkan data, kemudian juga menganalisis, mengkonklusi, akhirnya muncul sebuah fenomena baru gitu. Fenomena fenomena baru dari hasil penelitian yang dikerjakan oleh dr Dewi. Tapi kan sebagai seorang uh, scientist dan sebagai seorang klinisi kan tidak boleh berhenti pada tahapan di sini saja. Tapi what next yang akan dilakukan oleh dr Dewi berdasarkan fenomena baru atau hasil dari penelitian yang uh, dr Dewi sudah dapatkan. Yih, terima kasih. Monggo. Ya, uh, terima kasih Dok uh, Dokter Purwo Sri uh, Mengapa Acinetobacter baumannii? Ya, jadi uh, sebenarnya uh, WHO sudah pada tahun 2017 itu sudah mengeluarkan priority patogen. Di situ ada tiga grup besar yaitu yang critical, high dan moderat. Dan low yang terakhir. Nah, e, Acinetobacter baumani ini masuk yang kritikal. Namun tentu di sana tidak hanya Acinetobacter baumani. ya. Kalau dikaitkan dengan infeksi rumah sakit di Indonesia, saya kira bakteri gram negatif tiga besar yaitu Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa, dan Acinetobacter baumannii e, harus kita waspadai. Kemudian mengapa? Saya memilihnya Acinetobacter baumanni. Uh, kalau sebenarnya semuanya penting gitu dok. Ya tentu kita harus berfokus ke salah satu. Namun dari saya pribadi yang menjadikan Acinetobacter baumani ini sangat penting karena sifat resistensinya terhadap carbapenem yang prevalensinya di Indonesia di surveillance tahun lalu yang melibatkan 51 rumah sakit itu mencapai 68 68 persen dari darah. Sementara di Klebsiella pneumoniae misalnya itu berkisar 5 sampai 10 persen, sedangkan untuk Pseudomonas aeruginosa angkanya di 20 sampai 30 persen. Nah, mengapa resistensi karbapenem ini sangat penting? Karena begitu resisten dengan karbapenem, pilihan antibiotik kita menjadi sangat-sangat terbatas, terutama di Indonesia, di mana beberapa antibiotik pilihan itu tidak ada secara rutin di pelayanan kesehatan. Jadi betul-betul kalau di lapangan di rumah sakit kalau sudah ketemu Acinetobacter baumani yang resisten dengan carbapenem, nah kita pilihan kita menjadi sangat terbatas. Bahkan eh, sebagiannya itu resisten dengan semua antibiotik yang diujikan. Jadi saya rasa sangat penting meskipun ya kita harus ingat ya, sebelum mencapai resisten meropenem tentu misalnya Kak Mengapa meropenem kita pakai? Ya artinya kan meropenem banyak kita pakai gitu ya. Mengapa meropenem banyak kita pakai? Karena misalnya sebelumnya reaction resisten sudah sangat tinggi. SBL di kita itu angkanya mencapai 70%. Jadi kalau memang ingin menanggulangi tentu dari awal. Demikian kira-kira, Dok. jadi seperti saya sudah sampaikan tadi, setelah penelitian ini kami ingin melihat eh klona kompleks kemudian subtipe dari isolat yang ini, itu dalam jangka pendek sekali. Dan saya kira yang bisa kita lihat di sini adalah salah satu yang ingin saya sampaikan itu adalah kita bisa membuat penelitian multisenter. Jadi penelitian ini membuktikan kalau melibatkan 12 rumah sakit itu memungkinkan. Nah sementara data kita itu sangat terbatas untuk Indonesia dan kalau dari pengalaman saya pribadi melakukan penelitian ini, ini jadi penelitian ini sebenarnya bukan suatu proyek besar gitu dok. Jadi memang berasal dari kolaborasi itu sendiri. Jadi sebenarnya itu bisa kita lakukan dan tentunya harus dilakukan untuk kalau dari segi AMR untuk bakteri-bakteri lain yang sudah saya sebutkan tadi. Kemudian ya dan surveinya pun memang harus dilakukan terus-menerus karena data itu berganti dan untuk membuat program yang bagus, kita tentu harus berdasarkan data yang update. Saya kira ini langkah awal suatu bentuk kolaborasi multi-center di Indonesia khususnya IMF Demikian. Ya, dan sebetulnya saya berharap akan muncul ada SOP baru ya, karena ya. adanya fenomena seperti ini akhirnya harus ada SOP baru gitu dalam penanganan infeksi yang ada di rumah sakit. Baik, terima kasih pimpinan sidang. Saya melihat Promovenda sangat menguasai permasalahan dan penelitiannya. Terima kasih. Oke, terima kasih, Dokter Purwo atas pertanyaan dan masukannya. Selanjutnya dipersilahkan Dr. Maiti Ardiana, Dokter SPJP Konsultan untuk memberikan pertanyaan dan sanggahan untuk promo vendor. Silakan. Matur nuwun, Dr. Romdoni sebagai pimpinan sidang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat, Dr. Dewi. Ini sudah bagus sekali. Sudah bisa menjawab semua pertanyaan yang diajukan. Saya hanya memberikan satu pertanyaan sebagai pengguna ya, karena saya sebagai dokter jantung itu banyak sekali pasien saya yang menggunakan cvc di icu. Nah pada kasus pasien dengan sepsis dan perawatan lama di icu kemudian menggunakan cvc, kemudian kita curiga apakah pasien itu cvc related bacteremia dan kita berharap tidak terjadi resisten terhadap antibiotik. Nah tadi dokter Dewi sudah menjelaskan.